Bunga kadupul, sejarah dan mengapa bunga ini sangat mahal. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Hari ini, kami akan membahas salah satu bunga yang paling langka dan mahal di dunia, bunga kadupul. Bunga ini tidak hanya indah, tetapi juga memikat dengan cerita sejarahnya yang menakjubkan. Jadi, mari kita melangkah lebih jauh dan mengungkap rahasia bunga kadupul. Bunga kadupul, atau dalam bahasa ilmiahnya Epipilum occipitalum, adalah bunga yang berasal dari Sri Lanka, sebuah pulau eksotis di Samudra Hindia. Tumbuh di ketinggian yang tinggi dan hanya mekar pada malam hari, bunga ini terkenal sebagai bunga yang mekar di malam hari. Keindahan dan keunikan bunga ini membuatnya sangat dicari oleh para kolektor dan pecinta bunga di seluruh dunia. Sejarah bunga kadupul terjalin dengan mitos dan legenda. Menurut cerita, bunga ini dikaitkan dengan dewa-dewi dalam budaya Sri Lanka. Konon, bunga ini adalah hadiah yang diberikan oleh dewa-dewi kepada manusia untuk menghibur hati mereka dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, bunga kadupul dianggap suci dan memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi penduduk setempat. Namun, apa yang membuat bunga kadupul begitu mahal dan sulit didapatkan? Pertama, bunga ini sangat langka. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya mekar, karena tumbuh di alam liar dan memerlukan kondisi yang sangat spesifik untuk mekar. Selain itu, bunga ini hanya bertahan dalam keadaan mekar selama beberapa jam sebelum layu. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuatnya menjadi barang yang sangat langka dan dicari. Bunga kadupul juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Permintaan yang tinggi dan pasokan yang terbatas membuatnya menjadi bunga termahal di dunia. Kolektor dan pecinta bunga bersedia membayar harga yang luar biasa mahal untuk memiliki bunga kadupul di kebun mereka. Dalam beberapa kasus, harga bunga kadupul bisa mencapai ribuan dolar per kuntum. Tapi apa fungsinya bagi manusia sehingga bunga ini sangat mahal? Selain sebagai objek keindahan, bunga kadupul juga dianggap memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Di beberapa tradisi, bunga ini digunakan dalam upacara keagamaan dan pengobatan tradisional. Aromanya yang harum dan penampilannya yang memukau diyakini dapat membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi mereka yang memiliki bunga ini. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Ketika Anda memutuskan untuk memiliki bunga kadupul, penting untuk memastikan bahwa Anda memperolehnya dari sumber yang legal dan berkelanjutan. Melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga populasi bunga ini tetap lestari sangat penting untuk masa depannya. Itulah cerita di balik bunga kadupul, bunga termahal di dunia. Keindahannya yang menawan, nilai spiritualnya, dan kelangkaannya membuatnya menjadi incaran para kolektor dan pecinta bunga di seluruh dunia. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melihat atau memiliki bunga kadupul, Anda akan mendapatkan pengalaman yang benar-benar luar biasa. Terima kasih telah menonton video kami tentang bunga kadupul. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.